Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dealer, apa kabar semua? Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa Mas Bro, hari ini kita melipir-melipir lagi. Hari ini kita melipir-melipir parit mencari ikan untuk lauk. Semoga hari ini ada rezekinya ya. Yuk langsung saja kita gias Mas Bro. Simak terus ya. Kok hitam begini Mas Bro? Wih, itu ada ikan nila Mas Bro. Langsung kita sikat ya Mas Bro ya. Lagi intip-intip dia Mas Bro. Wih, kena Mas Bro. Wih, benangnya lari Mas Bro, ada nyawanya Mas Bro. Itu lari sampai ke sana itu, ke timur itu ya. Ini lokasi ini kita sekarang ada di Desa Pramelan ya Mas Bro ya. Kita melipir di parit-parit Mas Bro. Duh, nyangkut nih Mas Bro. Waduh, tarikannya kencang ini Mas Bro. Waras ikannya ini Mas Bro. Wis. Waduh, aduh nyangkut. Ini loh Mas Bro, kalau ketemu ini ranting bambu ini susah Mas Bro, ulet. Aduh repotnya. Aduh, alhamdulillah kena Mas Bro, tidak putus Mas Bro, dan ikannya tidak lepas ya. Alhamdulillah Mas Bro, dapat poin yang pertama Mas Bro, meskipun tadi kita sudah melipir-melipir ya Mas Bro ya. Mantap Mas Bro, 3 jari plus Mas Bro. Alhamdulillah, lumayan Mas Bro. Lanjut. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake. Airnya mantap ini Mas Bro. Tenang ini Mas Bro airnya. Kita coba nyanggung di sini dulu ya Mas Bro ya, barangkali ada yang mau keluar ya Mas Bro. Kita ini ya saja naik di bak sampah ini Mas Bro. Kemarin kita juga pernah dapat poin di sini ya. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. Itu orang mancing itu dapat poin babon itu Mas Bro. Mantap itu. Babon itu Mas Bro. Keren. Ini tempatnya itu ditambak ya, tapi tambak itu HTM Mas Bro, istilah orang mancingnya Mas Bro, yaitu boleh mancing ditambak asalkan membayar sejumlah uang gitu ya Mas Bro ya. Wes mantap itu. Wah, kepalanya merah Mas Bro, babon super itu Mas Bro. Wis, mantap ya. Beginilah Mas Bro, kalau di daerah saya itu sekarang sudah banyak pemancingan baru Mas Bro. Dulu rawa yang terbengkalai sekarang sudah menjadi pemancingan seperti ini Mas Bro. Mantap Mas Bro, nggak apa-apa. Wis. Ada ikan nila yang lagi intip-intip Mas Bro. Langsung kita sikat. Benangnya hidup Mas Bro. Wis, lari Mas Bro. Waduh, tarikannya kencang banget. Wis. Wah, ini sampai ke sini ini Mas Bro. Wah. Mantap Mas Bro, strike-nya Mas Bro. Waduh, tapi itu nyangkut Mas Bro, benangnya Mas Bro.
benang nyangkut di sana di tonggak kayu itu, tapi ikannya sudah sampai ke selatan sini Mas Bro. Wes, ini lokasinya di Desa Ambedan ya Mas Bro ya. Duh, kita harus turun, kita samperin Mas Bro. Itu nyangkutnya kayaknya sih kayu besar itu Mas Bro. Dia itu benangnya ini melilit itu Mas Bro. Wah, susah ini Mas Bro. Wah, itu ikannya sudah sampai sana dan benangnya itu nyangkut di sini Mas Bro. Waduh, waduh, berat banget ini Mas Bro. Wah, tapi kalau kita tarik itu masih ada pergerakan ya Mas Bro ya. Wah, kalau ini ya susah Mas Bro. Kita paksa tarik saja ya Mas Bro ya. Putus nggak apa-apa lah. Mau gimana lagi Mas Bro? Tidak ada jalan lain Mas Bro. Kita harus putus ini benang Mas Bro. Bentar, kita ambil ancang-ancang dulu. Berat banget Mas Bro. Aduh, yes, kena Mas Bro. Untungnya tidak putus Mas Bro benangnya, tapi ikannya sayangnya lepas Mas Bro. Itu tadi lumayan besar ya. Ya, sekitar ukuran 5 jarinan lah Mas Bro. Kalau di daerah saya itu 5 jari itu sudah babon ya Mas Bro ya. Mas, enggak apa-apa. Ikan lepas enggak apa-apa. Belum rezeki Mas Bro. Wah, ini. Untungnya benangnya enggak putus Mas Bro. Kita lanjut melipir lagi ya Mas Bro ya. Kita ke utara ini Mas Bro. Nah ini Mas Bro, di depan SD sini Mas Bro, biasanya itu babon Mas Bro ikannya. Jarang-jarang keluar, tapi sekali keluar itu babon Mas Bro. Ah, kita berhenti di sini dulu Mas Bro. Wah, airnya tenang Mas Bro, tapi ini airnya gelap ya. Agak keruh ya. Ini saya posisi naik di atas motor ini Mas Bro, biar view-nya lebih luas dan mengurangi silau ya Mas Bro. Kita tunggu, kita sanggong sambil tengok-tengok Mas Bro. Penampakan Mas Bro, tapi samar-samar ya Mas Bro. Itu soalnya airnya hitam dan ikannya di kedalaman Mas Bro. Strike Mas Bro, mantap Mas Bro. Wis, dapat poin lagi Mas Bro. Wih, larinya itu kesana kemari itu Mas Bro. Wis. Mantap. Aduh. Aduh, kita harus turun. Aduh, jatuh. Wah, gulungannya jatuh, Mas Bro. Aduh, saking paniknya, Mas Bro. Wah, ini dalam sekejap ini ikannya sudah sampai di pinggir ini, Mas Bro. Wis, mantap. Wileh. Tuh lari ke sana itu, Mas Bro. Wis, mantap, Mas Bro. Aduh. Babon, Mas Bro. Mantap. Wis. Alhamdulillah dapat poin lagi Mas Bro. Poin yang kedua. Wis, babon Mas Bro. Mantap. Aduh, ini ada popok lagi. Aduh. Mantap Mas Bro. 5 jari Mas Bro. Gemuk ikannya Mas Bro. Wis, mantap. Babon Mas Bro. Lanjutkan Mas Bro. Tadi kita sudah melipir-melipir, muter-muter kesana kemari, cari penampakan, cari tambahan poin lagi, tapi ternyata tidak ada ya, karena ini sudah siang dan panas banget ini Mas Bro. Kita putuskan untuk pulang saja ya Mas Bro ya. Kita sambung besok hari lagi Mas Bro, lain hari lagi. Demikian pelipiran kita hari ini, semoga terhibur dan bermanfaat ya Mas Bro. Terima kasih sudah menonton.
salam selaras, salam sobi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.